Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini adalah kursi meja makan terbesi. Meja makan terbesi ini adalah pesan dari Pak Indesan. Alhamdulillah ini sudah jadi. Ya, bagi Anda yang sedang mencari perabot furnitur rumah tangga Anda, Anda sedang menonton video atau channel YouTube Mebel Indonesia, sangat tepat sekali. Karena di sini di channel YouTube Mebel Indonesia Anda bisa memesan berbagai jenis macam produk furnitur. Salah satunya adalah ini, meja makan terbesi. Untuk panjangnya ini 150. Terus untuk lebarnya ini 100 alami. Bentar, saya bawa meteran, saya akan ukurkan nanti. Karena saya sudah lupa, karena ya alhamdulillah banyak pesanan. Pak Indesan juga memesan, apa ini namanya, sofa. Sofa ini seperti gambar di samping. Jadi Pak Indesan itu minta diperkecil atau minta untuk satu dudukan. Nah, sofa ini itu sangat sulit membuatnya, bosku. Susahnya bagian apanya? Ya, ini saya akan tunjukkan. Yaitu kancingnya ini. Kancing-kancing ini. Dia itu ada dua sisi. Jadi ini yang di dalam, kanan kiri. Nah, ya, luarnya ini, bosku. Nah, ini itu kalau tukang jok disuruh milih sofa, ngejok sofa ini sama kursi tamu Barcelona, dia lebih milih kursi tamu Barcelona. Karena tingkat kesulitan ini, itu sangat sulit sekali, bosku. Kebayang nggak? Itu kalau dia kan harus ditarik. Jadi narik satu, terus yang ini kebuka, nanti kan ditutup. Nah, narik kan nggak bisa dari sana, nggak bisa dari dalam. Jadi dari mana? Dari bawah kalau nggak salah itu, dari bawah sana. Dari bawah situ, jadi sulit sekali, rumit. Tapi ya, awalnya dia sudah nggak mau tukang joknya. Ya, saya minta jasamanya, saya naikkan deh jadinya. Saya naikkan honornya, baru dia mau, bosku. Kalau nggak salah kan itu kan namanya kode keras, bosku, minta naik gaji. Oke, nggak masalah, yang penting barang pesanan jadi, siap dikirimkan. Oke, lanjut ke sini. Ini adalah kursi bangku meja makan, bosku, dengan panjang 150. Nah, akan saya ukurkan dulu, bosku. Ini panjangnya memang 150. Nah, ini ada uratnya yang sangat jelas sekali, bosku. Maaf, karena sekarang saya baru syuting sendirian ini, bosku. Oke, lanjut, saya akan mengukurkan sebentar. Untuk panjangnya ini ada 150. Oke, sudah benar. Terus lebarnya yang sini itu 100. Oh, yang ini 84. Yang sini yang 100 ya. Nah, ini. Oke, ini sudah jadi. Untuk ketebalannya ini 10 cm, oke, oh, benar. Untuk ketebalannya 10 cm. Oh ya, untuk alamatnya Pak Indesan, saya akan tunjukkan pada bosku. Bentar, nah ini alamatnya. Sudah jadi. Nah, ini alamatnya, bosku. Oh, sebentar, saya belum sensor nomornya, bosku. Pak Indesan ini dari Laksamana nomor 81 RT 005 RW 01 Kelurahan Kampung Rempak Siak Kabupaten Siak Riau, dari Riau, bosku. Ya, bagi Anda yang berada di dekatnya bisa main-main ke rumahnya, nanti bisa lihat-lihat hasil produksi atau hasil dari YouTube channel Mebel Indonesia, furniturnya gimana. Kalau cocok langsung saja di order, bosku. Ordernya mudah sekali. Langsung saja hubungi saya di nomor WA 082-323-793-222. Untuk order nanti tinggal kirimkan aja link YouTube-nya ini ke WA saya itu. Bisa dikirimkan, nanti kan saya tahu. Biasanya banyak kan itu nggak tahu untuk ngirim link ya. Saya tadi susah juga ini maksudnya gimana kalau bisa ngirimkan link-nya. Oke, lanjut. Ini saya kasih kulit. Bukan kulit ya, maksudnya Oscar, kulit yang tiruan, itu yang harga yang paling mahal di Jeparang, bosku. Ya, karena saya menyesuaikan harganya, sehingga supaya relevan sama harganya.
Ini saya rasa sudah bagus sekali. Ini saya kasih variasi emas. Wah, cantik sekali. Jadi nggak terlalu apa namanya kontras lah. Saya rasa ini bagus. Ya bukan maksud saya untuk bagus-bagusin produk saya ya. Tapi ini memang bagus. Kalau Anda sepakat, langsung saja hubungi saya di nomor WA 08232379322. Oke, ini yang satunya sudah saya plastikin karena apa? Oscar itu sangat riskan sama cakar kucing. Jadi nanti kalau dicakar kucing, wah repot bosku. Bisa dibongkar lagi, jadi kinerjanya dua kali lipat ya. Ya, ini sudah jadi, sudah saya reviewkan untuk Anda, sudah saya foto, tinggal saya kirimkan. Ini anak saya ini ikut kerja ini bosku. Ya, nggak mau ditinggal bosku. Oke, yang ini juga siap dikirim ya, tinggal di packing aja. Mana ini kardusnya habis, jadi nyari stok kardus sekarang agak susah karena sedang PPKM. Oke, nanti saya akan reviewkan itu bosku. Itu tempat tidur bok bayi, cantik sekali. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan ditunggu orderannya bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Apa selama ini pemesanannya hasilnya? Alhamdulillah puas. Ya, puas. Dari pihak keluarga puas dan ini order yang kedua kalinya. Bagaimana Bapak Ahmad? Puas. Alhamdulillah. Postingan hasilnya ya Pak? Ya, puas. Nanti tolong direkomendasi ke teman-teman yang ada di sini Pak ya. Iya. Kalau nanti bisa langsung ke Maven Indonesia. Ya, ini masih dibungkus rapi dengan plastik karena beliau masih ada di Sulawesi. Mungkin sebelum lebaran ya Pak pulang ya Pak? Iya, sebelum lebaran. Nanti semoga bermanfaat dan beliau puas dengan hasilnya dan order terus di Maven Indonesia. Oke bosku, jangan lupa untuk kunjungi kami di www.mavenindonesia.co.id. Sekian dari kami, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu orderannya bos.